Oke, halo guys. Jadi, balik lagi dengan gua, MK Double Espasi Gaming. Oke, kali ini gua bakal ngegacha ya, teman-teman. Jadi, kemarin tuh gua pengennya sebenarnya mainnya F2P, tapi kayaknya udah seret banget gitu loh, teman-teman. Jadi, ini coba lihat aja nih, tim combat power gua itu 33.000, sedangkan musuh udah 36, dan gua susah banget untuk lewatin. Jadi, gua terpaksa top up ya, teman-teman ya. Jadi, dan ada banner baru juga ya di apa tanggal 24 ini tanggal 24 ini karena update baru ya teman-teman ya. Jadi bagi yang belum tahu ya SK2 itu hari ini update ya tanggal 24 dia ada hero baru ya Volley Claire ya yang legendaris gitu. Tapi kali ini gua gak akan gacha Claire. Jadi kali ini gua mau tank. Jadi kemarin itu gua sebenarnya ngejar Rudy gitu loh. Tapi ternyata banner Rudy udah terganti. Oke, kali ini gua ini aja gacha di bannernya White Wolf atau Evan ya teman-teman ya. Semoga aja dapat ya teman-teman ya sebelum PT-nya. Maksudnya sebelum 140 ya. Kalau nggak dapat sebelum 140 ya sudahlah, yang penting dapat Evan-nya ya teman-teman ya. Oke, jadi bisa dilihat ya teman-teman ya. Gua belum gacha sama sekali ya teman-teman, dan ruby gua ini gua udah siapin 13.000 ya teman-teman. Ya memang kecil sih, cuma 13.000 ya teman-teman ya. Jadi itu bisa gacha sekitar mungkin sekitar 130 kali lah, 130 kali lah. Dan gua ada beberapa tiket sih teman-teman ya, untuk ya membantu sampai misalnya kalau udah dekat PT dan gua belum dapat Evan. Jadi gua hari ini harus dapat Evan ya teman-teman ya. Mungkin lain kali gua bakal ngegacha Claire itu. Oke teman-teman, jadi langsung kita start aja ya dunia pergacaan kita.
Waduh, ternyata sudah sampai habis ya guys ya. Rubinya belum habis sih, belum habis full, cuman tiketnya sudah pakai, rubinya juga sudah. Ini udah sampai putaran terakhir teman-teman, dan ternyata di putaran terakhir lah kita baru mendapatkan si Evan ya teman-teman. Itu nggak apa-apa ya.
maksudnya itu kan guaranti, maksudnya udah pasti dapat Evan ya, daripada dapat legendaris yang lain dan gua tidak terlalu suka atau gak terlalu pakai karena gua butuhnya tank daripada tergantikan ya kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, harusnya red up ya teman-teman Evan apa Evan ya, tapi ternyata harus sampai 200. Ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, karena gue udah dapat ya teman-teman ya, hero yang gue mau, gue udah dapat bukan Rudy ya, Evan ya. Mungkin kita bakal lanjutkan sama equipment, tapi equipment gue agak banyak. Paling kita cuma habiskan tiket doang. Jadi sementara Ruby akan gue fokuskan untuk gacha karakter dulu teman-teman ya, karena karakter gue itu masih sedikit banget. Ya udah gak apa-apa, biarkan equipmentnya hijau biru dulu ya teman-teman. Untuk equipment udah habis teman-teman, jadi kita lanjut ke pet aja ya teman-teman. Jadi nggak usah lama-lama lagi lah, soalnya sisa dikit doang nih. Pet juga ini juga habis dikit doang lah, nggak apa-apa. Kalau weapon tadi kayaknya dapatnya nggak terlalu gimana ya teman-teman ya, maksudnya. Ya ada biru tapi dikit banget. Harapan gua dapat merah sama, tapi ternyata keberuntungan gua tidak seberuntung itu ya teman-teman. Oke teman-teman, enjoy aja sampai akhir video ya teman-teman. Jadi udah selesai ya teman-teman ya gacha kita hari ini ya, di updatean yang baru ini gitu loh. Ya gue udah dapat satu karakternya ya, Evan. Mungkin kedepannya gue bakal mau summon Claire ya. Kalau nggak Claire, mungkin gue semoga bisa dapat Sen yang merah ya.
Jadi gue tadi kan masih ada dapat beberapa tiket yang untuk yang hadiah dari loyalty point ya. Ya mungkin nanti gue kumpulkan deh jadi 10 kali tiket dan ruby juga, dan gue mau ngegacha yang lain mungkin Claire atau Sen ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan video ini, teman-teman bisa like, bisa bantu share, bisa komen juga nih teman-teman heroes-heroes yang menurut teman-teman itu worth it banget untuk didapatkan. Jadi mungkin aja gue bisa coba untuk menggacha sampai dapat hero-nya. Dan jangan lupa juga nih teman-teman untuk subscribe ya channel gue teman-teman, agar terus berkembang nih teman-teman, agar bisa cepat 10.000 subscriber ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk ikuti giveaway-nya tanggal 5 Desember pas gue live, gue akan roll giveaway ya teman-teman ya, karena untuk perayaan 1.000 subscriber. Oke teman-teman, see you next video, bye bye.